Baik, Presiden Indonesia Joko Widodo akan bertugas daripada pejabat baharunya di Ibu Kota Baharu Nusantara IKN, Kalimantan Timur pada Selasa. Mesra dikenali sebagai Jokowi ingin merasai pengalaman bekerja di Istana Garuda sebelum tamat tempoh pentadbiran pada 20 Oktober depan. Ketua Pejabat Komunikasi Presiden Hassan Nasbi memaklumkan Jokowi akan bekerja di IKN yang diilhamkannya dari 10 September hingga 19 Oktober sebelum jawatan presidennya diserahkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sepanjang tempoh itu, Jokowi akan meneruskan lawatan kerja ke luar kawasan dan mungkin akan menyerahkan beberapa tanggungjawab kepada Net Presiden Ma'ruf Amin, Ketua Sekretariat Presiden Budi Hartono pada Sabtu. Menyatakan Jokowi akan mendapat sokongan penuh daripada Sekretariat Presiden semasa bekerja selama 40 hari di IKN dan beberapa unit sekretariat telah berpindah ke ibu kota baru itu. Jokowi pada asalnya merancang untuk mula bekerja di IKN pada bulan Ogos namun ditangguhkan kerana infrastruktur asas pengaterbang dan juga bekalan air belum siap sepenuhnya.